Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Kuala Lumpur, jumlah muta yang tinggi dan kes saman terhadap Ira Khazar menjadi penghalang kepada perdamaian di antara Putri Sara Liana dan pengarah Samsu Yusof. Pasangan itu hari ini sepatutnya merekodkan persetujuan penyelesaian yang dikatakan telah dicapai pada pertemuan berbuka puasa 9 April lalu. Samsul juga dijangka akan melafazkan talak terhadap Sara pada hari ini. Bagaimanapun selepas kes disebut, Pogam Syar'i Datuk Akbar Din Abdul Kadir yang mewakili Sara memaklumkan draft penyelesaian itu tidak dapat ditandatangani selepas mereka gagal mencapai persetujuan. Pogam Syar'i Azmi Rais yang mewakili Samsul memaklumkan Sara telah meminta beberapa terma dalam draft persetujuan tersebut. Bila diserahkan draft persetujuan, kami dapati terdapat perubahan, antaranya Sara masih ingin meneruskan tindakan saman terhadap Ira Khazar dan keluarganya. Sara juga meminta jumlah muta'ah yang tinggi yang tidak dapat dipersetujui oleh Samsul, ujar peguam itu.